Pada suatu hari, ada tiga orang budak sedang berkelah di dalam hutan. Mereka tinggal bertiga di dalam hutan. Hutan tu amatlah sunyi. Mereka bergilir-gilir menjaga. Hana adalah kakak kepada ketiga-tiga adik-beradik ini. Dia kena menjaga adik-adiknya daripada diganggu oleh haiwan liar. Haura sedang tidur walaupun sedang tersenyum. Dan Haila sedang minum susu. Tiba-tiba, Hana ada terdengar bunyi di sana. Apa tu? Bunyi apa tu? Hana terus mengejutkan Haura. Haura! Apa dia? Haura! Ada dengar bunyi pelik. Haura! Haila datang. Ada bunyi pelik. Ada bunyi pelik. Jom kita semua pergi sana. Jom. Bila sampai di sana, mereka pun ketiga-tiganya pergi ke sana. Ada apa tu kat sana? Tiba-tiba, mereka terserempak dengan satu makhluk. Hana pun melawan dia. Haila pun, Haura pun menyolong. Haila pun tolong. Dan Hana terus menjadi besar. Haura pun sama. Haila pun sama. Kita semua menjadi besar. Bunyi saya menjadi kecil. Kita berjaya menewaskan mereka semua. Lari.